Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahatiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingat Allah hormati ibu-ibu, para ummahat, jamaah kajian parenting al-ukhuwah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan dalam thalabul ilmi menuntut ilmu syar'i yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan materi kita berkaitan tentang untaian nasihat Luqman al-Hakim yang terakhir kemarin kita telah sampai pada bagian yang ketiga. Insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan bagian yang keempat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah pelajaran berharga dari kisah Luqman al-Hakim. Karena memang beliaulah di antara hamba-hamba Allah yang diberikan hikmah. Karena hikmah merupakan pemberian dan anugerah Allah Ta'ala. Dan seseorang yang ingin mendapatkan al-hikmah, maka harus berusaha menjadi hamba Allah yang soleh. Sebagaimana Luqman al-Hakim menjadi hamba yang soleh yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah agar nikmat itu bisa langgeng dan terus bertambah. Kita berusaha mensyukuri nikmat ini dengan hati, lisan, dan perbuatan kita. Karena sesungguhnya manfaat dari bersyukur itu akan kembali kepada hamba itu sendiri. Allah Maha Kaya dan kitalah yang sangat fakir, yang sangat butuh kepadanya. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas bersama beberapa faedah tarbawiyah, faedah pendidikan dari kisah Luqman al-Hakim. Di antaranya adalah bagaimana orang tua itu memberikan nasihat dengan cara yang terbaik, dengan metode yang ramah, lemah, lembut, karena ini akan memberikan pengaruh yang besar. Bahkan ketika orang tua seandainya menyuruh anaknya itu berbuat syirik, itu pun seorang anak juga tetap harus bersikap lemah lembut.
menunjukkan betapa pentingnya menanamkan pada anak-anak tentang tauhid, ikhlas itu sejak dini, dan memperingatkan betapa besarnya bahaya kesyirikan. Pada pertemuan kemarin terakhir kita sampai faedah yang ke-29. Nih, kita lanjutkan faedah yang ke-30 dari surat Al-Luqman ini. Faedah yang ke-30 adalah firman Allah Ta'ala, wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, yaitu jalannya para sahabat dan orang-orang yang terbaik dari umat ini. Jadi ibu-ibu, kalau kita perhatikan nih keadaan para sahabat, bagaimana para sahabat itu adalah khairul qarni, sebaik-baik generasi. Sebagaimana para ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini, wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, maksudnya adalah diantaranya ikutilah jalannya Abu Bakar, para sahabat. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Faedah yang ke-31. Dalam ayat ini terdapat penjelasan apa? Pentingnya memilih teman. Ini pentingnya memilih teman. Jadi orang beriman itu apa? Harus selektif di dalam memilih teman. Karena betapa banyak keburukan yang menimpa seseorang akibat teman buruk. Jadi orang beriman itu harus selektif di dalam bergaul. Dan ini pembahasan yang sangat penting nih. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi, yang butuh kepada pertemanan. Dan Islam sebagai agama yang sempurna senantiasa memberikan tuntunan bagaimana adab dalam berteman, bagaimana adab dalam bergaul. Di antara petunjuk Nabi ketika berteman, ini juga yang harus kita perhatikan, kita selalu memperhatikan kepada siapa anak-anak kita itu berteman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tusahib illa mu'minan. Napa Bu? Sabda Nabi, jangan engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. La tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun.
Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Napa kata Rasulullah SAW, jangan berteman kecuali orang yang beriman, orang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Terus kita sami menikah, seandainya makanan kita dimakan oleh orang yang bertakwa, orang soleh, kita senang, kita bahagia. Seandainya ada orang soleh bertamu, terus napa? Kita jamu, kita berikan suguhan, kita merasakan senang ketika yang memakan makanan kita adalah orang yang bertakwa, orang yang soleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Terus derajat hadis ini sahih, jangan berteman kecuali orang mukmin, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nih. Rasulullah juga memberikan rambu-rambu di dalam berteman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Agama seseorang, napa? Sesuai dengan agama teman dekatnya. Faliyandur ahadukum man yukhalil. Sehingga napa? Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Terus ibu-ibu nih, kalau kita ingin menilai seseorang, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, maka bisa kita lihat siapa sih teman dekatnya. Karena insya Allah gak akan jauh beda dengan teman dekatnya. Sebagaimana seseorang ketika akan menikah, biasanya dilihat dulu, diselidiki terlebih dahulu siapa teman-temannya. Karena agama dan akhlak itu sesuai dengan agama dan akhlak teman dekatnya. Karena betapa besarnya pengaruh teman dekat di dalam mempengaruhi agama dan akhlak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawudnya. Ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita manfaatkan pertemanan kita, persahabatan kita, itu akan memiliki keutamaan yang besar. Jadi berteman, bersahabat, niku ternyata kata sangat faedahipun. Yang mana? Yang pertama, bahwasannya pertemanan, persahabatan itu adalah karunia Allah. Pertemanan, persahabatan itu karunia Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا.
Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Jadi ikhwanan, orang-orang yang saling bersaudara, bersahabat, itu adalah karena karunia dan nikmat Allah. Karena niki nggih, betapa besarnya karunia seseorang itu bisa berteman, bisa bersahabat. Amargi napa, Bu? Amargi ternyata menyatukan hati bukanlah perkara yang mudah. Menyatukan hati, ya hati ini pun gaduh nih antara satu orang dengan yang lainnya, itu bukanlah perkara yang mudah. Sehingga menjadikan satu hati cocok dengan hati yang lain, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena apa? Seandainya seseorang berkorban dengan apa saja yang ia miliki demi menyatukan hati-hati para manusia, maka jika Allah tidak menghendaki, niscaya tidak akan mampu menyatukan hati manusia. Ini menunjukkan pertemanan, persahabatan adalah karunia dan nikmat Allah yang patut kita syukuri. Cukuplah sebagai keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu, insya Allah akan mendapatkan teman yang baik, teman yang soleh. Di antara faedah ikut ngaji, menghadiri kajian, itu adalah mendapatkan teman yang baik. Wa alafa baina qulubihim, dan Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Allah lah yang mempersatukan hati-hati orang beriman. Bahkan kata Allah napa? Walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafa baina qulubihim. Seandainya kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi, niscaya kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya dia Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang kedua, nikmat pertemanan, persahabatan, itu adalah salah satu nikmat di surga. Jadi, napa? Pertemanan, persahabatan itu adalah salah satu nikmat di surga. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-47. Allah Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam, segala kebencian yang ada dalam hati mereka. Dados teng surga mangke tidak ada lagi rasa dengki, iri hati,
tidak ada rasa dendam, tidak ada kebencian. Ikhwanan, karena mereka saling bersaudara. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan. Duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Masya Allah, ibu nge. Terus di antara nikmat surga niku napa? Bersaudara. Saling napa, Bu? Berhadap-hadapan antara satu dengan yang lain. Menunjukkan apa? Menunjukkan sikap saling menyayangi di antara penghuni surga. Dados, Bu, ini pertemanan, persaudaraan, persahabatan yang kita rajut ketika di dunia itu akan bisa berlanjut sampai ke surga. Tapi syaratnya apa? Pertemanan tersebut harus dilandasi dengan ketakwaan. Harus dilandasi dengan ketakwaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ini penting sangat, nggih. Teman-teman akrab. Teman-teman akrab, teman-teman dekat pada hari itu sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Terus yang awalnya ketika di dunia itu teman akrab, tapi di akhirat bisa menjadi musuh. Sebagiannya menjadi musuh sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang melandasi pertemanan mereka di atas ketakwaan. Betapa banyak nanti di surga, di akhirat, yang awalnya di dunia itu jadi teman, tapi di akhirat jadi musuh. Kenapa? Karena pertemanannya tidak dibangun di atas ketakwaan. Terus nomor 3, kenapa, Bu? Pertemanan itu ladang pahala. Terus kita berteman itu ternyata ladang pahala, ladang ibadah. Kata nih dalil yang menunjukkan bahwa berteman itu ladang pahala, terutama berteman dilandasi kecintaan kepada Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah itu kan akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ini yang melandasi pertemanan itu adalah di atas kecintaan kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yaqulu yawmal qiyamah,
Sesungguhnya Allah Ta'ala nanti berfirman pada hari kiamat, Aina mutahabuna bijalalil yauma, di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Maka hari ini akan aku naungi mereka dengan naunganku, di mana tidak ada naungan pada hari ini selain naunganku. Nedahkan apa bu? Betapa luasnya rahmat Allah. Orang yang berteman itu karena Allah, nih, itu akan mendatangkan pahala yang besar. Bahkan akan dimasukkan ke surga, diberi naungan Allah Ta'ala. Tapi syaratnya nih, berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Bahkan berteman yang dirajut di atas cinta karena Allah itu merupakan tanda manisnya iman. Tanda manisnya iman. Tanda manisnya iman itu enten pinten? Kalau dalam hadis itu disebutkan, meskipun lebih banyak, tapi ada hadis yang menyebutkan bahwasannya tiga sifat. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang seandainya ada pada diri seseorang akan merasakan manisnya iman. Napa menikah? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Jadi ketika seorang hamba menjadikan Allah dan Rasulnya itu yang paling ia cintai di atas segalanya, maka akan merasakan manisnya iman. Yang kedua, agar kita bisa merasakan manisnya iman, pripun? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah ia mencintai seseorang melainkan karena Allah. Jadi mencintai seseorang karena Allah itu adalah sebab untuk mendapatkan, bisa meraih manisnya iman. Ya, jadi mencintai seseorang karena kesolehannya, karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena akhlaknya. Mencintai seseorang karena sering motivasi untuk rajin menuntut ilmu, motivasi beribadah, motivasi beramal. Mencintai seseorang karena sering mengingatkan akhirat, mengingatkan agar tidak terperdaya dengan dunia, mengingatkan agar sungguh-sungguh dalam mendidik anak, dalam menuntut ilmu. Jadi mencintai seseorang karena Allah itu kiat untuk meraih manisnya iman. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahullahu minhu kama yakrahu ayyudafa finnar. Membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci apabila dilemparkan ke dalam api. Benci kembali kepada kekufuran.
Bahkan ibu-ibu ini yang memotivasi kita agar tidak salah dalam berteman, karena teman niku ternyata bisa memberikan syafaat. Teman bisa memberikan syafaat kepada teman yang dicintainya. Niki hadisipun sahih nih. Hadisipun riwayat Muslim, Bu. Pun pernah mirang nggih hadis syafaat teman tuh bisa memberi syafaat. Hadisipun riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, hatta idza khallasal mu'minuna minan nar, setelah orang-orang mukmin dibebaskan dari neraka, setelah orang-orang beriman dibebaskan dari neraka, fa walladzi nafsi biyadi, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillahi fi istiqsa'il haq minal mu'minina lillahi yawmal qiyamah li ikhwanihimul ladina finnar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, sungguh kalian akan sungguh-sungguh, kalian akan gigih sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Hadis apa? Kata Nabi apa, Bu? Kalian akan sungguh-sungguh memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Dan ini syafaat teman. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yuhujjuna. Terus mereka mengatakan, jadi ketika melihat teman-temannya kok pada masuk neraka, akhirnya apa, Bu? Teman yang masuk surga ini berdoa kenapa teman-temannya itu bisa masuk neraka. Apa doanya? Wahai Rabb kami, ya Allah, mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, pernah sholat bersama kami, pernah juga haji bersama kami, dulu ngaji bareng, taraweh bareng, puasa bareng, haji bareng, umroh bareng, kok bisa masuk neraka? Ajeng pripun, Bu? Kemudian fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Napa? Keluarkanlah dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Terus kita menikah dipun anjurakan memperbanyak teman soleh, teman baik yang nanti bisa memberikan syafaat. Nih. Fatuharramu suruhum alannar, fatuharramu suwarahum alannar,
hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh neraka. Jadi wajah mereka itu tidak dibakar oleh api neraka, sebagaimana bekas wajah yang sujud, yang sholat sujud kepada Allah itu enggak akan dibakar api neraka. Fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbataihi. Maka apa Bu? Maka orang-orang beriman ini bisa mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang dibakar sampai lututnya. Kemudian orang mukmin ini lapor kepada Allah. Sesudah dikeluarkan apa? Lapor kepada Allah. Pripun laporannya? Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amarta nabi. Ketika lapor kepada Allah, ya Tuhan kami, orang yang engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka sudah tidak tersisa, sudah dientaskan semua. Kemudian Allah berfirman lagi Bu. Apa kata Allah? Irji'u, kembalilah. Faman wajadtum fi qalbihi misqala dinarin min khairin fa'akhriju. Kembalilah, keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar. Maka dikeluarkanlah orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor, wahai Rob kami, kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang engkau perintahkan untuk dientas. Dikin apa Bu? Teman yang baik bisa memberikan syafaat. Sehingga ibaratnya 1000 teman terasa kurang, tapi 1 musuh itu sudah berat. 1 musuh, kita ada masalah dengan 1 orang saja, itu membuat kita enggak bisa tidur, kepikiran terus, enggak tenang hidupnya. Beda kalau kita maafkan, kita tidak dendam, dan enggak usah dipikirkan, insya Allah hidup akan menjadi lapang. Nih, sehingga kesimpulannya pun apa? Kita bersemangat dalam berteman, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, karena pertemanan itu adalah karunia Allah. Pertemanan itu adalah salah satu nikmat di surga. Pertemanan merupakan ladang pahala. Pertemanan merupakan sebab datangnya kecintaan Allah. Bahkan pertemanan yang dirajut di atas kecintaan kepada Allah itu adalah di antara tanda manisnya iman. Dan pertemanan, seorang teman itu bisa memberikan syafaat kepada teman yang dicintainya. Tapi masalahnya apa? Bentuk-bentuk pertemanan ini kan kathah sangat. Jadi kalau pertemanan itu ditinjau dari sisi tujuannya, pertemanan ditinjau dari sisi tujuannya ini ku terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, pertemanan yang dilandasi karena tujuan duniawi. Jadi napa? Ada pertemanan
yang dilandasi karena tujuan duniawi. Hukumnya apa? Hukumnya adalah boleh. Boleh hukumnya seseorang berteman dengan karena tujuan duniawi. Contoh, seseorang berteman dengan orang lain karena berasal dari suku yang sama, berasal dari daerah yang sama, atau mungkin berteman karena memiliki apa? Hobi yang sama. Pertemanan seperti ini secara asal hukumnya mubah, hukumnya boleh, selama tidak ada maksud buruk dalam pertemanannya. Jadi kita berteman dengan satu suku, satu daerah, kesamaan hobi, atau teman sekelas, teman grup WA atau yang lainnya, itu boleh selama tidak ada maksud buruk dalam pertemanannya. Yang kedua, tujuan yang kedua apa? Pertemanan yang dirajut karena cinta kepada Allah. Pertemanan yang dirajut karena cinta kepada Allah. Nah, niki ingkang mendatangkan apa? Pahala. Bahkan ini adalah ibadah yang sangat agung. Pertemanan inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga meskipun mereka adalah para sahabat di masyarakat yang baik dalam hal pertemanan, persaudaraan, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, bersatulah suku Aus dan Khazraj. Padahal sudah 120 tahun niku berselisih. Bayangkan nggih, 120 tahun berselisih, berperang, tapi Nabi berhasil mempersaudarakan suku Ansor antara Aus dan Khazraj. Bahkan apa? Nabi bisa mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Ini apa? Dua macam pertemanan. Sehingga yang terpenting pripun? Yang terpenting adalah adab-adabnya. Agar pertemanan itu bisa langgeng, kita harus memperhatikan adab-adabnya. Napa Bu? Adab-adabnya yang penting nomor setunggal, ikhlas ketika berteman. Ikhlas ketika berteman bukan karena tujuan duniawi semata. Dados ikhlas ketika berteman bukan karena tujuan dunia semata. Karena apa? Jika seseorang berteman dengan orang lain dengan tujuan agar ia mendapatkan bagian dari hartanya, maka ia akan hina di hadapannya. Jadi kalau ada orang itu berteman karena ingin mendapatkan bagian dari harta orang lain, maka dia akan hina di hadapannya. Sebaliknya, seseorang yang berteman dengan orang yang punya kekayaan, contohnya,
Jadi orang berteman dengan orang yang kaya, contohnya nggih, akan tetapi pertemanannya karena mengharap ridho Allah. Jika pertemanannya itu adalah karena mengharap ridho Allah, maka apa? Meskipun dia orang yang tidak punya, maka dia tidak akan hina di hadapannya, di hadapan orang yang kaya tersebut, karena pertemanannya adalah karena Allah. Dados napa Bu? Berteman karena Allah itu akan menjadikan seseorang tidak sungkan, boten pekewuh untuk menegur teman yang punya harta tersebut. Ketika punya salah, maka tidak pekewuh, tidak sungkan untuk menegur. Karena yang diharapkan adalah ridho Allah. Ngatanya, ada seorang yang berteman karena Allah itu kalau temannya itu keliru, nih diingatkan, tidak perlu sungkan, tidak perlu khawatir nanti kalau marah gimana, nanti kalau memutuskan pertemanan pripun, tidak perlu khawatir. Justru tanda kita sayang, cinta kepada teman kita tersebut, kalau salah nih diingatkan. Yang penting caranya dengan lemah lembut, nih dengan ramah. Ini adab yang pertama, nih, ikhlas dalam berteman. Yang kedua, selektif dalam memilih teman. Dados Bu, tidak semua teman layak untuk kita jadikan teman dekat. Tidak semua teman layak untuk kita jadikan teman dekat. Sebagaimana tadi nggih sabda Nabi pripun, la tusahib illa mukminan. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Wala yaqul ta'amaka illa taqiyun. Dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa harus selektif, Bu? Karena ternyata salah pergaulan itu bisa mengubah pola pikir seseorang. Salah berteman bisa merubah mindset seseorang, bahkan bisa merubah pola hidup seseorang. Contoh gampilipun nggih, bisa jadi seseorang berubah menjadi sombong, berubah menjadi angkuh karena ternyata temannya adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, sehingga nular. Contoh gampilipun nggih, bisa jadi, contohnipun nih, jika seseorang ada orang yang dalam pikirannya hanya ada hal-hal yang sifatnya duniawi, nih, ingin punya tas merek ini, sepatu merek itu, nih, ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin foya-foya, ingin menghambur-hamburkan uang. Bisa jadi napa? Sifat tersebut menular karena salah dalam pergaulan. Terlebih lagi media sosial di zaman ini sangat berperan dalam merubah pola pikir seseorang. Jadi kalau seseorang tidak menyaring pertemanan di media sosial nih, maka informasi-informasi yang tidak bermanfaat bahkan merusak itu akan apa? Selalu diupdate nih, akan menjadi menu bacaannya setiap hari.
sehingga lambat laun pola pikirnya akan ikut berubah. Pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Jadi seorang teman itu bisa menyeret, bisa menyeret, bisa mempengaruhi temannya. Ngaten nggih. Jadi bisa jadi seseorang itu akan tertular dengan apa? Dengan sifat atau karakter teman dekatnya. Jadi sehingga di antara ciri teman baik yang kita dianjurkan untuk dijadikan teman dekat ya Ibu nggih. Ya, yang dianjurkan untuk menjadi teman dekat itu adalah teman yang jika kita bersamanya maka akan menjadikan kita ingat dengan akhirat. Teman yang kita jadikan teman dekat itu adalah teman yang menjadikan kita dekat dengan Allah, menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, jika kita berteman dengan seseorang kok menjadikan kita semakin jauh dari Allah, melalaikan kita untuk berzikir, bahkan merusak kehidupan rumah tangga, maka hendaknya teman yang seperti ini layak untuk ditinggalkan. Niku nggih, adab-adab secara umum. Yaitu napa? Selektif memilih teman. Yang ketiga, ini adab yang lebih khusus napa? Tidak mengumbar aibnya. Tidak mengumbar aibnya. Tidak mengumbar kekurangan. Dados menawi wonten kekurangan, enten aib sederekipun itu berusaha ditutupi. Nggih, tidak disebarkan. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Yang keempat, menjaga rahasianya. Menjaga rahasia. Menjaga rahasia teman ini. Pepatah Arab Bu mengatakan kulubul abrar kuburul asrar. Kulubul abrar kuburul asrar. Napa maknanipun? Hati-hati orang soleh, hati-hati orang soleh dan baik itu merupakan kuburan berbagai macam rahasia. Jadi hati orang soleh, hati orang soleh, hati orang baik itu merupakan kuburan berbagai macam rahasia. Maksudipun apa Bu? Maksudnya adalah orang soleh, orang baik, orang bertakwalah yang bisa menyimpan rahasia temannya dengan baik. Jadi orang yang soleh, orang yang bertakwalah yang bisa menyimpan rahasia temannya dengan baik. Saat ini kan enten istilahipun apa? Ketika bilang rahasia ya, jangan bilang siapa-siapa, rahasia. Habis itu napa? Bilang lagi ke A.
A, rahasia. Jangan bilang siapa-siapa. Terus A bilang ke B, Bu. Sama napa? Rahasia nggih, jangan bilang siapa-siapa. B bilang ke C sami. Rahasia ya, jangan bilang siapa-siapa, cuma jenengan saja. Akhirnya pun tidak disadari menyebar, menyebar luas. Jadi memang orang bertakwalah yang hanya bisa menyimpan rahasia temannya dengan baik. Nih Ibu, tanda nih, di antara tanda persahabatan yang dirajut karena kecintaan kepada Allah. Jadi apa? Berteman karena Allah niku pripun? Apabila terjadi pertengkaran, perselisihan, maka dia tetap menjaga rahasia dan aib sahabatnya. Jadi orang yang bersahabat karena Allah itu ketika mungkin bertengkar, mungkin berselisih, maka dia akan tetap menjaga rahasia dan aib saudaranya. Bukan kok ketika bertengkar akhirnya apa? Rahasia, aib, kekurangan saudaranya langsung diumbar, disebarkan kemana-mana. Ini berarti dulu bertemannya bukan karena Allah, tapi karena dunia semata. Yang berikutnya, adab yang berikutnya adalah menjaga rahasia. Apabila suatu pembicaraan bersifat privasi, menjaga rahasia apabila suatu pembicaraan itu bersifat privasi, meskipun ia tidak meminta untuk dirahasiakan. Ya, meskipun ia tidak meminta untuk dirahasiakan, tapi ini sifatnya privasi. Jadi termasuk bentuk pengkhianatan, termasuk bentuk berkhianat adalah ketika kita menceritakan pembicaraan yang sifatnya privasi, kita ceritakan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Idza haddatsa ar-rajul hadis summa iltafata fahiya amanatun." Apabila ini penting sangat ini. Apabila ada seseorang yang mengajak bicara, dan sebelum berbicara dia menengok ke kanan ke kiri terlebih dahulu, sebelum berbicara kok tengok kanan tengok kiri, maka ketahuilah itu adalah rahasia, itu adalah amanah. Berarti kalau ada orang yang apa, berbicara kepada kita terus dia kok tengok kanan tengok kiri, ada orang enggak, maka itu enggak rahasia, maka itu adalah amanah, sehingga apa, tidak kita sebarkan. Termasuk apa Bu, ini penting. Ini juga berlaku pada pembicaraan di medsos, di WA contohnya, WhatsApp, contohnya di WA. Pembicaraan yang terkadang bersifat privasi, kemudian di screenshot. Nah, apa? Di screenshot. Terus disebar di grup-grup yang lainnya. Maka ini merupakan ciri teman yang tidak amanah dalam menjaga rahasia.
Di screenshot sudah izin belum? Ternyata belum izin, tapi malah disebar kemana-mana. Nih. Dan memilih teman yang pandai menjaga rahasia bukanlah perkara yang mudah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengarang kitab berjudul apa? Tafdilul kilabi ala kasirin mimman labisa siap. Artinya adalah judul kitabnya, keutamaan anjing dibandingkan banyak orang-orang yang memakai jubah. Ternyata anjing lebih utama daripada orang yang pakai pakaian, pakai jubah. Ini ditulis oleh Ibnu Marzaban. Maksudnya pun apa, Bu? Maksudnya adalah beliau ingin menyatakan bahwasannya banyak anjing yang lebih amanah daripada orang yang pakai jubah. Jadi seekor anjing itu jika pemiliknya berbuat baik kepadanya, maka anjing akan menunaikan tugas dengan baik. Bahkan seekor anjing itu akan rela berkorban, mengorbankan nyawanya demi membela tuannya yang telah berbuat baik kepadanya. Jadi kenapa penulis tadi kok mengutamakan anjing daripada orang-orang yang pakai pakaian? Maksudnya adalah banyaknya orang yang berkhianat. Oke. Jadi terkadang seseorang bersahabat kemudian mengetahui rahasia-rahasia pribadi temannya, namun tidak lama kemudian ia menyebarkannya, membeberkannya, menyebutkan aib-aib saudaranya yang ia lihat. Sehingga termasuk hak saudara kita adalah kita diam. Diam tidak menyebutkan aib saudara kita kepada orang lain. Nih, karena apa? Betapa beratnya menjaga rahasia. Yang berikutnya, termasuk ada berteman iku pripun? Tidak perlu tahu urusan privasi teman kita. Napa, Bu? Tidak perlu tahu urusan privasi teman kita. Jadi tidak perlu tahu urusan privasi teman kita. Kenapa? Napa alasanipun? Karena tidak semua privasi teman kita itu harus kita ketahui. Sebagian orang ketika ada temannya yang sedang telepon dengan orang lain, maka dia penasaran, Bu. Apa sih pembicaraannya? Tadi ada ngobrol di depan, ngobrol apa? Jadi terkadang terkadang nopo ada juga sikap tidak terlalu ikut campur. Tidak terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. Ini diantara kunci bahagia. Sibuk dengan urusan diri sendiri dan tidak sibuk dengan urusan orang lain. Di antara agar seseorang bisa bahagia adalah sibuk mengurus diri sendiri, tidak menyibukkan diri dengan mengurus dengan urusan orang lain. Karena
Sabda Nabi napa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Banyak di antara orang yang hobinya, yang senangnya nimbrung dengan urusan orang lain, padahal tidak ada manfaatnya. Sehingga pesan Nabi pripun? Pesan Nabi, alaika bi khosati amri nafsik. Hendaknya engkau sibuk dengan urusan dirimu sendiri. Jangan terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Sibuk ngurus napa keluarga, sibuk ngurus suami, sibuk ngurus anak-anak. Sibuk dengan pekerjaan sendiri, sehingga jangan sibuk dengan sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka kita sibuk dengan urusan diri sendiri. Jangan terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Ngerti nggih? Terus berikutnya, membantu teman yang kesusahan. Terus ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara orang yang perhatian itu adalah mengecek kondisi temannya. Ternyata temannya sedang dalam kesusahan. Ada sebagian teman itu kalau dalam keadaan susah itu nggak mau cerita tentang kesusahan yang sedang dialami. Jadi hendaknya kita sebagai teman yang baik menawarkan bantuan kepadanya, meskipun dia tidak minta. Tapi terkadang kesusahan itu kan nampak pada raut mukanya, nampak pada raut wajah, perubahan sikapnya. Bisa jadi dengan menolong teman kita, teman yang kesusahan, ini bisa menjadi salah satu sebab yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Sehingga seseorang dituntut untuk memiliki kepekaan nih ketika dalam berteman. Terus terakhir, pembahasan terakhir nih, hal-hal yang bisa merusak pertemanan. Hal-hal yang bisa merusak pertemanan, yang pertama, terlalu banyak berteman. Jadi seseorang yang terlalu banyak berteman terkadang menjadikan dia tidak fokus, tidak dapat menunaikan hak pertemanan. Sehingga privasi seseorang juga akan menjadi korban. Ada seorang suami yang tidak memperhatikan istrinya, enggak perhatian dengan anaknya, dengan keluarganya, karena sibuk dengan pertemanannya. Jangan terlalu banyak banget nih, malah nanti enggak keluarganya enggak keurus. Nomor dua yang merusak pertemanan, terlalu banyak kunjungan. Kenapa bu? Terlalu banyak kunjungan nih. Karena disebutkan zurhiban tasdat hubban. Berkunjunglah sesekali, niscaya akan bertambah rasa cinta dan kasih sayang. Jadi kalau berkunjung sesekali, niku napa? Bertambah rasa cinta dan kasih sayang. Berarti kalau terlalu banyak sering berkunjung menjadikan apa? Bosan nggih.
Jadi maksudnya adalah di sini ya seseorang itu yang penting berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Karena kalau semua waktu digunakan untuk bertemu, ngobrol, baik secara langsung atau telepon dengan temannya, ya, kalau berlebihan itu banyak waktu terbuang yang seharusnya bisa digunakan untuk membaca Al-Quran. Sehingga ya, pertengahan, ya, bersikap napa? Pertengahan. Terus yang bisa merusak pertemanan adalah berteman dengan teman yang mengingatkan masa lalu yang buruk. Nah, ini berteman dengan teman yang mengingatkan masa lalu yang buruk. Jadi hendaknya seseorang menjauhi teman-teman yang mengingatkannya kepada masa lalu yang buruk. Hal ini biasanya terjadi pada acara apa? Reuni. Yang mana dia bertemu dengan teman lamanya, mengingatkan tentang kemaksiatannya yang dahulu pernah dilakukan bersama. Bahkan beberapa acara reuni ada yang sampai berakibat rusaknya rumah tangga seseorang. Enten mboten, Bu? Ada nggih. Acara reuni sebenarnya acara yang baik apabila arahnya itu benar. Namun sering disalahgunakan sehingga mudharatnya terkadang lebih besar daripada maslahatnya. Yang keempat, yang merusak pertemanan itu napa? Monopoli sahabat. Jadi sebagian teman itu ada yang melarang temannya untuk berteman dengan orang lain. Dia tidak ridho jika temannya itu memiliki teman dekat selain dia. Jadi teman yang seperti ini perlu diwaspadai. Karena bisa jadi pertemanannya bukan karena Allah, tapi karena duniawi semata. Terus berikutnya, yang merusak pertemanan adalah tidak memberi udzur kepada sahabat yang salah. Tidak memberi udzur kepada sahabat yang salah. Atas ibu-ibu yang terhormati Allah, di dunia tidak ada yang sempurna. Jika suatu saat teman kita melakukan kesalahan hingga mengakibatkan terjadinya perselisihan, maka hendaknya kita sebagai teman yang baik memberi udzur kepada saudara kita dan memaafkan kesalahannya. Ini. Karena persahabatan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah, jika ada perselisihan maka akan saling memaafkan. Jadi teman kita, siapapun teman kita itu pasti pernah berbuat salah. Jadi tidak ada teman yang sempurna. Jika seseorang mencari teman yang tidak pernah salah, maka dia enggak akan dapat teman selamanya. Yang terakhir, napa? Yang bisa merusak pertemanan adalah tidak menasihati teman yang berbuat salah. Ini justru merusak pertemanan. Ketika tidak menasihati teman yang berbuat salah. Jadi sebagian teman ketika melihat temannya berbuat salah itu segan untuk menegur. Karena takut nanti ditinggalkan oleh temannya. Sikap yang seperti inilah yang justru merusak hubungan pertemanan. Karena kesalahan yang didiamkan
bahkan didukung bisa jadi pertemannya bukan karena Allah, maka jika kita memiliki teman yang mau menasihati kita, maka hendaknya kita pegang erat. Ngerti nggih? Jadi kita kalau punya teman yang mau menasihati kita, kita pegang erat teman tersebut, karena ini adalah ciri-ciri teman yang baik. Tengi, terus dari faedah surat Al-Luq, surat Luqman tadi, maka kita berusaha untuk bijak dalam berteman, karena betapa banyak nanti di akhirat itu banyak sekali yang menyesal gigit jari karena napa? Salah dalam berteman, salah dalam bergaul, itu bisa berujung, bisa berakibat sengsara dunia akhirat. Dan seseorang yang bijak di dalam berteman, memilih teman yang baik, itu adalah di antara sebab jalan yang memudahkan langkah seseorang untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian ya, ibu-ibu para umahat yang kita bahas di kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, wonten pertanyaan mboten? Mboten-mboten? Cekap nggih? Nggih, monggo. Sikap menghadapi jika kita berteman karena Allah, tapi teman kita itu suka mutungan. Maka jika kita benar cinta ataupun berteman karena Allah, solusinya adalah bersabar. Solusinya pun apa? Bersabar. Karena apa? Karena dengan sabar, seseorang itu akan bisa menjaga dan merajut agar pertemanan tersebut semakin kuat. Karena kita menyadari bahwasannya nggak ada teman yang sempurna. Mungkin dia punya sisi kekurangan dari sisi apa? Suka mutungan. Maka di sini dituntut kesabaran kita. Yang penting kalau orang tersebut orang baik sebenarnya, kita mencintainya karena Allah, kita menginginkan kebaikan, maka sikap kita sabar dan kita doakan. Yang kedua, kita doakan kebaikan untuknya. Insya Allah dengan kesabaran kita, suatu saat dia akan luluh, akan berubah sikapnya. Nah, seseorang itu akan berubah sikapnya ketika kita bisa menyikapinya dengan penuh kesabaran. Nggih. Terus santen malih. Cukup nggih? Nggih. Nah, mboten wonten, kita cukupkan sampai di sini. Panas Allah Ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.